Halo semuanya, bersama saya Joe di sini. Pada video kali ini saya akan merekomendasikan 10 jam tangan G-Shock termurah. Apa saja? Ikuti terus video kali ini. G-Shock memang dikenal sebagai jam tangan digital. Bahkan tampilan digitalnya tersebut menjadikan G-Shock itu ikonik. Diehard fansnya G-Shock mungkin bisa dikatakan lebih memilih dial digital dibandingkan yang analog. Keuntungan dari model digital ini tentunya akan memberikan resistensi yang lebih baik dan memberikan fungsionalitas yang lebih baik dengan berbagai mode pada jam tanganmu, sehingga akan memberikan informasi yang lebih beragam tentunya. Yang pertama, yaitu G-Shock G2900. Ini adalah salah satu seri G-Shock terpopuler hingga saat ini. Alasan utamanya adalah karena harganya yang sangat terjangkau, bisa kamu dapatkan di kisaran 800 hingga 900 ribuan di jamtangan.com tentunya. G2900 ini disebut sebagai jam tangan shock resist yang paling murah dari brand Casio. Memang, tidak banyak fitur informatif yang didapatkan dari jam tangan ini mengingat harganya yang murah, tapi fitur digital standar seperti stopwatch, timer, alarm, kalender, automatic backlight, hingga baterai yang mampu bertahan hingga 10 tahun. Yang kedua, yaitu G-Shock DW5600. Ini adalah perwakilan G-Shock dengan model square klasik. Meskipun memiliki ketebalan yang tipis yaitu 13,4 mm, namun struktur penyusun dari jam tangan ini tentunya tahan benturan. Selain itu, kamu juga akan mendapatkan fitur stopwatch yang akurat, timer, alarm, world time, dan backlight display. Harganya yang murah, tampilan dial yang paling mudah dibaca dan sangat informatif, menjadikan seri DW5600 ini paling digemari oleh pecinta G-Shock. Kamu bisa dapatkan seri G-Shock DW5600 dari kisaran harga 800 hingga 1 jutaan hanya di jamtangan.com tentunya. Yang ketiga, yaitu seri DW5700. Ini adalah seri old school dari G-Shock. Casio pertama kali menghadirkan jam tangan shock resist pertama dalam bentuk lingkaran. Tampilan vintage dan durability dari DW5700 menjadikan seri ini menjadi salah satu G-Shock yang paling dicari di pasaran. Informasi yang ditampilkan pada dial dibagi menjadi beberapa zona agar mempermudah pengguna dalam membacanya. Fitur dasar seperti stopwatch, timer, alarm, beep setiap jamnya, world time, kalender, hingga backlight, kamu bisa dapatkan seri DW5700 ini di jamtangan.com dengan kisaran harga 1 jutaan saja. Yang keempat, yaitu seri DW5900. Perubahan case yang ikonik dengan digital display yang diaplikasikan dengan tambahan 3 window selain electronical display utama, functional window yang terinspirasi dari seri DW6900 yang menjadi salah satu case best selling di antara seri G-Shock. Fungsi tambahan yang ditampilkan oleh 3 window antara lain seperti suara alarm, suara tombol ketika ditekan, dan bunyi beep setiap jamnya. Informasi utama yang ditampilkan pada main window seperti stopwatch, timer, alarm, world time, dan kalender. Untuk membantu visibilitas dalam keadaan gelap, disediakan fitur backlight. Seri DW5900 ini bisa kamu dapatkan di jamtangan.com dengan kisaran harga 800 hingga 1 jutaan saja. Yang kelima, yaitu ada seri DW6900. Ini adalah salah satu seri G-Shock yang paling populer di kelasnya, dan juga menjadi salah satu yang tertua. Alasan kesuksesan seri ini adalah kombinasi dari bentuk case yang baik, digital display, varian fitur, dan harga yang begitu murah. Kamu bisa mendapatkan seri DW6900 ini di kisaran harga 1 jutaan saja. Jam tangan ini tentunya memiliki fitur standar seperti stopwatch, timer, alarm, world time, dan kalender. Yang keenam, yaitu G-Shock seri DWD5500. Seperti seluruh seri DWD5500 yang memiliki kesan tampilan yang unik, menghadirkan kesan futuris, bahkan case yang seakan berbentuk seperti bodi sebuah robot, dari sisi fitur dilengkapi dengan fitur standar. Seri DWD5500 ini dibanderol dengan harga kisaran 1 jutaan saja. Yang ketujuh, yaitu ada G7710. Versi ini disebut sebagai sports unitnya G-Shock. Jam tangan ini memang dirancang untuk mendukung aktivitas berolahraga. Tidak hanya dibuktikan dengan tampilannya yang ramping, tetapi juga dengan banyaknya informasi yang disediakan pada dialnya. Fitur auto start dapat menambah kenyamanan penggunanya saat akan melakukan latihan. Seri G7710 ini dibanderol dengan harga di bawah 1 juta saja. Yang kedelapan,
yaitu ada seri G-Shock G9000. Seri profesional seperti Mudman yang memiliki perlindungan khusus terhadap kotoran dan debu, juga termasuk G-Shock yang memiliki harga terjangkau. Tombol pada bagian belakang jam tangan menerima perlindungan khusus terhadap masuknya debu dan kotoran ke dalam casing, sehingga memungkinkan G9000 ini untuk mampu digunakan dalam kondisi yang paling kotor sekalipun. G9000 ini juga dilengkapi dengan fitur dasar seperti timer, work time, alarm, bunyi beep pada setiap jamnya, kalender otomatis, hingga backlight yang dapat disesuaikan dari 3 hingga 5 detik. G9000 ini dibanderol dengan harga di kisaran 900 ribuan saja di jamtangan.com tentunya. Yang ke-9 yaitu ada GLX 5600. Bentuknya yang kotak menjadikan faktor penting dikenalnya GLX 5600 ini di kalangan para pecinta olahraga air dan salju. Bentuk grafik pasang surut pada dial akan membantu para surfer untuk mengoptimalkan waktu selama mereka beraktivitas. Jam tangan ini juga memiliki moon phase tergantung pada lokasinya. Memiliki stopwatch yang agak canggih dengan batas pengukuran hingga 24 jam. Jam tangan ini ditenaga oleh baterai yang dirancang yang mampu bertahan hingga 7 tahun. Tentu juga dilengkapi dengan basic feature seperti world time, alarm, kalender hingga backlight. Seri ini dibanderol dengan harga kisaran 1 jutaan saja. Yang terakhir yang ke-10 yaitu ada seri GBD 800. Ini adalah tipe G-Shock running dengan digital display. Fitur andalan dari model ini adalah pedometer yang bisa menghitung langkahmu sehingga mampu menjadi indikator terhadap aktivitas harianmu. Keren sekali bukan? Selain itu juga didukung dengan stopwatch hingga 200 lap dan 5 timer interval. Semua data yang kamu dapatkan dari jam tangan ini bisa kamu transfer ke smartphone-mu dengan hanya melakukan sinkronisasi pada Bluetooth. Untuk melengkapi tampilan sporty pada jam tangan ini, warna pada case dan strapnya dibuat seperti gaya running shoes. Jam tangan ini tentunya tersedia di jamtangan.com dengan harga kisaran 1 jutaan saja. Sekian video kali ini mengenai rekomendasi 10 jam tangan G-Shock termurah. Manakah yang menjadi favoritmu? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi menarik seputar jam tangan. Terima kasih.